Okey, hari ni kita nak masak, kita nak buat lepak. Lepak ubi ataupun kita panggil buku manis lah. Orang Kelantan panggil buku manis. Ni ubi yang kita parut dah. Ha, ni pati dia dah. Ha, lepas kita parut, ubi kita, kita perah, kita hening. Sejak kita ambil balik lah. Ha, ni dia pati dia. Ha, gitu. Kita masukkan balik pati dia. Ha, air yang kita perah tadi, kita jangan buih. Kita buat, kita ambil pati dia. Okey, gaul dulu. Kita masukkan. Ha, ni sate dah. Ha, sate. Ni sate kita bubuh air. Kita bubuh garam dah sikit. Ha, gitu. Sate. Ha, sate tu kita campur dah dengan air garam lah. Ha, kita campur dengan garam. Okey, ini kita masukkan gula merah dah. Ha, ini kita masukkan juga gula merah. Ini kita masukkan titik nyol lah. Ha, kita bubuh nyol sikit. Kalau nak bubuh boleh, tak bubuh pun tak apa. Sebab tadi kita dah bubuh ni. Ha, kita bubuh sate dah ke. Ha, ni nyol ni. Bagi dia lemak sikit lah. Nak rasa tu. Ha, kalau nak bubuh pun tak apa. Tak si bubuh pun tak apa. Ha, okay. Kita bubuh gula. Ha, macam gula ke garam ni kita agak-agak lah deh. Ha, dia kena manis sikit lah. Ha, dia kena manis sikit sebab bila kita kukus dia akan rasa tawar sikit. Ha, ni manis kita bergantung pada kita lah. Ha, kalau hok mana suka manis, boleh bubur lebih. Hok mana kurang manis tu, ha, boleh kurang lah. Kita boleh rasa letak ujung lidah pun tak apa. Ha, gitu. Ha, okay, kita gaul bagi dia rata. Okey. Okey, lah ni kita bukus. Ha, gitu. Ha, ni kita buat kecil-kecil je lah. Ha, terus. Okey. Oh, ya. Ha, kita buku macam ha, kuih koci. Ni kalau belah Kelantan kita panggil buku manis lah. Ha, gitu. Tu set dah. Okey, kita buku. Kalau lepak kita buat macam ni lah. Haa, besar-besar ni. Kenyek ni. Okey, ha, kita lipat macam tu je. Haa, gini. Ini lipat luar lah. Makan hok ni sebutir kenyal. Ini ada tepi dinding. Okey. Kita kemaskan dia. Okey, gulung-gulung-gulung. Okey. Okey. Ha, macam ni. Ini dah okey. Sekarang kita dah pun siap eh. Ha, kita akan bungkuslah. Ha, ni kita panggil apa kita panggil buku manis lah. Ha, ni buku manis style Kelate. Ha, ni lepak biasa lah. Ha, ni buku manis dah. Ha, ni buku manis style Kelate. Ha, ni lepak pisah biasa lah. Ha, lepak pisah. Okay. Eh, lepak pisah pula. Lepak ubi. Alah. Okay.
Tu boleh kukus. Ha, kita kukus apa dia naik wak. Ha, bila naik wak tu maknanya dah masaklah kita punya kuih. Okey, selamat mencuba. Okey, inilah hasilnya. Kita tengok. Kita biarkan dia sejuk dululah.